Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasi Aris Motovlog. Dah lama tak buat video kan. Hari ni video pada unboxing. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4 4 barang. InsyaAllah aku akan cuba pasang hari ni juga. So, okay, ambil pisau dulu. Okay, ni dulu. Ini tak payah unboxing, tak apa. Okay, ni sebenarnya macam handlebar stabilizer ke apa tau ni, untuk kasi handlebar tu lebih stiff. Tapi sebenarnya lebih kepada look je lah. Function dia tak berapa sangat lah. Yang aku punya ni, dia boleh adjust. So, means kita boleh ketatkan dia. Ni semua boleh pusing lah. Ni pun boleh adjust. So, kalau aku tak suka, aku boleh remove lah. Okay, yang ni. Okay, ni dengan yang ni sebenarnya dia guna sama-sama lah. Ini sponge. Sponge yang ada dekat bar ni lah. To be honest, aku tak tahu aku beli brand apa, sebab dah lupa. Wah, ada plastik di dalam dia. Takut nak guna pisau. Kan terpotong pula dia. Oh, ni. Wih, nice gila, nampak? Rental. Tengok ni. Wih, nice sial. Wih, nice wih. So, aku akan pasang ni dekat handlebar. Sebenarnya aku beli itu, aku tak tengok sangat dia punya brand, pasal aku memang nak custom lah. Mungkin tulis Nasi Aris Motovlog ke, ataupun Ride With Passion ke, apa-apa lah. So, okay, ni akan pasang sekejap lagi. Okay, ni sponge dia. Okay lah, quite high quality lah. Bukan sponge yang lembik sangat. Okay. Nice. Okay, yang kedua ni berkait rapat dengan video aku yang sebelum ni. Eh, macam ni je packaging kau. Ni dia. Ini spool. Dalam video sebelum ni aku punya bobin ataupun swing arm chain adjuster tu, dia punya ni dah sebelah dah hilang kan. Sebelah kanannya hilang. So, no choice, aku kena beli dua-dua. Yang aku beli ni yang murah punya lah. Kat motor aku yang hilang tu, yang itu ada brand. Yang itu H2C. So, yang ni tak ada brand. Tak perlu kot brand-brand kan. Okay, so ni boleh pasang sekejap lagi. Okay, ni yang besar ni. Yang besar dan yang paling mahal dan yang paling lama nak pasang. Uish. Bismillah. Wah, siap dapat kitchen bro. Apa kau letak macam ni je packaging. Okay, ni dia bendanya. Ini adalah racing rear set untuk Honda Grom. Ini penting ni semua ni. Okay. Ooh, nice. Kita keluarkan semua. Okay. First sekali keluarkan dulu daripada packaging dia ni. Okay, satu benda kalau kita beli benda yang murah-murah ni kan, yang tak ada brand apa semua ni, yang OEM, selalunya dia memang tak ada instruction. So, kau kena pandai-pandai figure out sendiri lah. So, ni daripada sini aku tahu yang ini adalah pillion foot peg dan dia boleh lipat. Aku rasa aku tak pasang dulu sebab aku tak rasa aku akan bawa bini aku dalam masa terdekat. Tapi kena simpan lah. Kita masukkan balik dalam packaging lah. Alright. Okay, so yang ini apa pula ni? Oh, ni gear shifter dia. Sekarang ni Grom dia ada problem tau. Dia punya gear tu macam banyak sangat free play, pasal dia tak ada, apa dia panggilnya, dia tak ada rose linkage ni yang eloknya. Macam ni elok lah, dia terus pakai macam slot in. Bukan tak elok, tapi tak firm. Dia tak berapa best lah. So pasang yang ni, harap-harap dapat fix problem tu lah. Okay. Satu benda yang agak serabut kat sini adalah dia memang tak bagi apa-apa instruction. Tak ada manual, tak ada instruction.
Kau pakai insting je lah pasang benda ni. Okay. Okay, tak apa. Nanti kita pergi kat motor, kita pasang pening kat situ lah. Sekarang kita tak ada pening lagi. So ini semua yang aku nak pasang hari ni. Kita masuk dalam kotak, bawa ke rumah bawah. Jom pasang. Untuk guna troli Kia ni sebab dia ada roda dan dia ada tiga tier ni, so macam-macam benda dia letak. Okay, sekarang motor dekat sini, aku nak ambil pedok ni yang aku cakap tadi. So yang ni tak ada kan, berapa hal kita start dengan benda ni. Okay, first kali aku nak buka ni swing arm chain adjuster ni, nak tukar dengan yang baru, so kena tanggalkan dulu lah. Okay, so macam tu je lah tanggal dia. Okay. Yang belah sini ni aku pakai skru apa lah. Okay. Okay, so dah tanggal dah. Oh, eh, buat keluar tu. Beza tak? Beza dia, yang ni boleh letak atas atau bawah. Yang ni memang ada kat bawah je. So, pilih nak letak atas ke bawah. Aku rasa nak letak atas pula lah kali ni. Okay, cuba atas pula. Alright, skru dia ni macam tak meyakinkan. Apalah, kita try lah. Nak ketatkan pakai apa pun aku tak tahu. Memang ketat pakai tangan eh? Macam tu je. Okay, sebelah dah settle. Ini pula. Okay, settle. Sekarang aku nak try pakai pedok. Bismillah. Okay. Okay, nice. Tak ada masalah, boleh guna. Okay, now kena ketatkan lah ni, belakang ni. Aku rasa aku letak je kot skru ni. Aku akan guna balik skru yang lama ni, double dekat sini, supaya dia lebih secure. Now aku nak ketatkan benda ni. Okay, saya cukup ketat dia. And another one, satu lagi. Spool ni pun nampak okay. Okay, settle. Check rantai. Okay. Okay, now aku nak pasang benda yang senang dulu, iaitu ni, handlebar stabilizer. Sebenarnya aku tak tahu macam mana pasang dia. Kita guna insting lah. Aku rasa kena cerai-ceraikan dulu kot. Buka dulu. Press. Then masukkan dia macam ni. Okay. So yang ini masuk balik tadi sini. Skru tadi. So ada. Okay. Okay, ngam. So, and then this side pula. Okay, sekarang aku hanya perlu pasang balik benda ni kat sini dan sambung dia. Tapi sebelum tu kita kena slot in kita punya sponge ni. Tak tahu buat ketat. Ui, ketat weh. Ketat tu. Okay, aku rasa sebenarnya benda ni, sponge ni dia lebih panjang daripada yang sesuai untuk grom. Guna je lah dulu kan. Nah, I ketat pula dah. So aku akan potong sikit kat sini. So
So aku akan potong sikit benda ni. Bismillah. Okay, 6. Okay, now dah muat. Sekarang boleh pasang. Okay, sekarang nak tengok dia ada center atau tak. Okay, nice. Fuh. Okay, sekarang ni dah tak muat. Cuba try ya. Nice. Fuh, settle satu. Tak semudah yang disangka kan. Tapi okey lah. Worth it. Sebab cantik. Nice. Okay, satu siap. Macam tak sempat nak pasang tu. Itu aku ingat ambil masa sejam lebih kot. So sampai sini je lah. Untuk episod kali ni, aku dah unboxing. Kemudian aku dah pasang spool belakang ataupun swing arm chain adjuster dengan bar stabilizer dengan sponge dia sekali. So sampai sini je lah. Jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.